Jadi sebetulnya kamu itu disuruh oleh gurumu ya? Iya, aku mau karena aku ingin bertemu dengan Jaka Tingkir. Yalah, bohong, pasti kamu bohong. Pasti kamu disuruh gurumu untuk mengambil kitab Aji Astagina, ya kan? Heh, aku ingin bertemu dengan Jaka Tingkir. Yalah, kamu itu sebetulnya benar-benar suka sama Kak Rebet apa ora? Dia memang hebat. Ya iya, aku juga tahu, dia itu hebat. Semua orang suka pada dia. Ya, tapi enggak ada orang yang senekat kamu. Aku hanya mengikuti apa kata hatiku. Kayaknya enak ya, kalau aku seperti Kak Rebet, ganteng. Dadu, setiap orang itu berbeda-beda. Kalau manusia boleh memilih, dia pasti memilih ingin menjadi lebih daripada manusia lainnya. Iya. Aku kagum sama kamu. Heh, kamu jangan meledek ya. Oh, bukannya ngeledek. Katanya kamu dulunya gembong geni. Sangar, galak. Ternyata kamu seperti orang biasa. Lemah, lembut, ayu. Aduh. Heh, kamu jangan coba merayu ya. Yalah, waduh, Pensari. Apakah wajahku itu menunjukkan seperti tipe laki-laki perayu begitu? Yalah, aku gak ngerayu. Aku cuma kasihan. Terima kasih. Kamu sudah kasihan sama aku. Karena selama ini tidak ada orang yang kasihan sama aku. Maksud Dadu, kasihan itu aku takut kecewa kalau Mayangsari terus menyukai Jaka Tingkir, sementara Jaka Tingkir nggak mungkin untuk diharapkan sebagai pacar atau suami lebih baik sama Dadung. Memangnya kenapa? Alasannya karena Jaka Tingkir itu memang suka sama wanita, tapi ia tidak suka cepat jatuh cinta begitu. Dia itu kalau nggak pas ya gak iso. Lalu, kenapa Pujawati bisa jadi kekasihnya? Wah, kalau itu ceritanya panjang. Aduh, maaf, tanganku nakal ya. Taruh di belakang aja ya. Lebih baik kalau cerita itu nanti saja. Keburu perut dan lapar. Ayo jalan ya. Weh. Waduh. Hei, tunggu. Ayo, Maya. Ayo, itu dia. Lah. Loh, apa ini? Waduh, kenapa jadi tegang begini, Boe? Mayang, aduh Mayang, sabar. Berantem. Ayahku memang sengaja mau membunuhku, jadi buat apa aku bersikap baik? Kenapa kalian dihabis itu? Bunuh saja anak setan itu. Bunuh! Sadar, juragan. Dia itu anak juragan sendiri. Saat ini hanya Mayang yang bisa diandalkan untuk melindungi juragan. Diam, Goatmu. Endasari tidak berhasil kau temukan. Malah anak jahanam itu kau bawa pulang. Ha 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 ha
Gobok semua, kentong nasi semua. Cukup, cukup juragan. Sebaiknya bicara dulu baik-baik. Bujuk Nyang Mayang, dia pasti mau juragan. Setan, jangan dikira aku tidak bisa mengalahkanmu. Anak durhaka, sebaiknya kau lekas pergi dari sini, atau aku akan memakai kekerasan untuk mengusirmu. Aku tidak mau melawan ayah. Jangan panggil aku ayahmu. Sabar, juragan. Ya, barbar, barbar, sabar. Ya, kenalkan, namaku Dadung Awuk alias Jaka Pingit, sahabatnya Jaka Tingkir. Kami berdua kesini tujuannya untuk membantu juragan, menolong juragan. Minggir kau ubur-ubur. Ubur-ubur, yalah, aku dibilang ubur-ubur. Lalu juragan Ansori apa? Rumput laut? Ya. Diam! Tadinya aku punya niat baik datang ke sini, tapi niat baik saja tidak cukup. Ayo Dadung, kita pergi dari sini. Neng, Neng Mayang, jangan pergi, Neng. Neng harus tetap di sini, Neng. Keadaannya sekarang mengkhawatirkan, Neng. Alas, sudah. Kalau mau pergi, pergi sana. Jangan, jangan, Neng. Tolong Mang Atmo, Neng. Jangan pergi, ya. Kalau bisa 2 atau 3 hari saja, Neng. Ya. Mayang Sari, ya sebaiknya betul kita turutin sarannya Pak Atmo. Iya, iya. Ya, jangan dianggaplah. Tuan Nasori kan sedang mutung. Iya, anggap aja lagi kikuk, kikuk. Iya. Iya, Neng. Iyalah, mimpi. Astagfirullahaladzim. Diharapkan mimpi ketemu wanita, malah mimpi yang bukan-bukan. Bet, bet, bet. Kenapa kamu teriak? Barusan Dadung mimpi buruk soal karebet. Jangan-jangan ada yang terjadi. Dadung, Jaka Tingkir itu terlalu kuat untuk dicelakai. Iyalah, jangan berpikir begitu. Di samping ada yang kuat, ada yang lebih kuat lagi. Mungkin saja dia bertemu dengan guruku. Gurumu? Cadas Pangeran? Memangnya guru sampean mau ketemu karebet? Guruku menginginkan kitab pusaka Aji Hastagina. Sejak pertemuan yang pertama dengan Jaka Tingkir dulu, dia bersemedi di puncak Gunung Gede untuk memperdalam ilmunya. Waduh, gawat, gawat itu. Aduh. Tapi aku tidak yakin Jaka Tingkir bisa dikalahkan. Yalah, tapi mimpi buruk itu loh, pirasatku itu. Waduh, waduh, hampir, hampir saja. Waduh, gawat, waduh, bet. Yalah, bet, 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 bet. Kisanak, kampung Ciraten masih jauh. Ada maksud apa Kisanak menanyakan desa Ciraten? Saya mencari juragan Ansori. Kalau begitu, kau harus mati. Hebat kau Prabangkara, hebat. Oh, Tuan Cadas Pangeran, maafkan saya belum bisa menaklukkan Mayang Sari. Kau kira kau mampu? Dibandingkan dengan Jaka Tingkir, kau tidak ada apa-apanya. Maksud Tuan, kalau kau memang hebat, kau masih punya satu kesempatan lagi untuk membawa Mayang Sari. Baik, saya akan membuktikannya, Tuan. Yeah!
Diamlah kau di situ, Kareben. Tunggu sampai aku kembali lagi. Dulu Neng Mayang Sari itu anak baik dan penurut. Sama seperti Neng Endah Sari. Karena dia tergoda laki-laki, dia pergi sama laki-laki itu dan kawin. Bukannya kabar baik yang diterima, malah bercerai. Terus? Kabar terakhir, dia bergelar Gembong Geni, seorang perampok. Perampok? Iya, perampok. Waduh, aku baru tahu. Ternyata masa lalu Gembong Geni, Mayang Sari itu begitu tragis. Tapi yang lebih tragis, sini. Yang lebih tragis, bau mulut sampean itu. Apa sampean belum kumur-kumur? Malah sebenarnya yang bandel itu adalah Neng Endah Sari. Dia seperti laki-laki. Tapi karena dia nurut saja sama Juragan Ansori, dia disayang. Makanya waktu Neng Endah Sari pergi kemarin, Juragan Ansori seperti kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot? Iya. Waduh, waduh. Keluar kau Ansori, hadapi aku. Musuh mana? Jangan-jangan. Wah gawat. Lindungi juragan. Ayo cepat. Ayo. Gawat. Aduh, aku umpet di mana? Di sini aja. Jadi patung. Siapa lagi yang ingin membunuhku? Ayo maju! 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 Dasar orang tua tidak berguna. Sudah mau masuk kubur saja, masih bisa mau dibayar. Orang memanggilku Guru Singa. Kenapa tidak Guru Macan saja sekalian? Mungkin akan lebih hebat. Kau dibayar siapa? Dengar, aku tidak serendah itu. Aku datang hanya ingin memberimu pelajaran atas apa yang telah kau lakukan selama kau menjadi pejabat. Dan kau pantas mati, Ansori. Karena sudah terlalu banyak kau membuat orang menderita dengan caramu, yaitu memunguti pajak secara paksa kepada rakyat. Memangnya kau ini siapa? Mau-maunya jadi pahlawan kesiangan. Tidak pernah dapat bagian, ya? Orang sepertimu lebih cepat mati, itu lebih baik. Bersiaplah. Akmo, iblis kau. Ayah tidak apa-apa. Aku masih sanggup mencincang dua bangkai itu. Apa kabar, Mayang Sari? Pantas kau dulu menjadi seorang perampok. Karena ayahmu juga itu seorang perampok. Kau boleh menuduhku, tapi jangan kau maki ayahku. Mencari jahat dan pukul edan. Dasar kenceng edan. Sampian ini memang orang tua yang hebat, tapi dia gak ketulungan. Botak, aku tidak ada urusan denganmu. Minggir, minggir. Saya yang berurusan dengan kamu, Guru Singa. Rupanya kau Prabangkara. Ya. Aku lupa kalau kau sedang tergila-gila dengan anak seorang perampok itu. Cukup, Guru Singa. Saya tidak menyangka kamu tidak berguna sebagai orang tua. Terus kau mau apa? Mau ikut menghajarku?
Enggane bocah. Mampus kau, Guru Edan. Hebat sekali anak muda, hebat sekali. Siapa bilang dia sudah mati? Apa maksudmu, Mbak Sari? Lihat saja. Astagfirullahaladzim, ilmu apa itu ya? Itulah rawa rontek. Rawa rontek? Guru Singa, aku lawanmu. Yalah, Mengsari, kamu hebat, hebat, luar biasa. Muridku memang hebat. Guru, aku tidak akan menghukummu, Mayangsari. Saya minta maaf, Guru. Sebaiknya kau ikut aku pulang ke Cadas Pangeran. Dan kau, Prabangkara, ternyata kau tidak berguna sama sekali. Bagaimana? Apakah kau masih mau meneruskan niatmu? Duh, hilang. Mayangsari, saya minta maaf. Untuk apa? Aku hanya minta satu hal. Jangan kau ganggu hidupku. Iyalah, kalau aku bagaimana? Aku boleh kan mengganggu hidupmu? Iyalah, Mayangsari, tunggu. Iyalah. Aku menyukaimu, anak muda. Siapa namamu? Prabangkara. Prabangkara? Kau suka dengan anakku? Bagaimana kau bisa kenal dengan anakku, Mayangsari? Saya dulu pernah bertemu dalam sebuah pertarungan. Saya kagum sama kehebatan dia. Jarang ada wanita sehebat dia. Apalagi dia pernah menjadi seorang pemimpin. Ya.
betapa bangganya jadi pemimpin rampok. Dan aku sebagai ayahnya sangat merasa malu. Tapi saya lihat Mayang Sari sekarang berubah. Itulah yang aku tidak mengerti. Saya sempat cemburu sama Jaka Tingkir. Jaka Tingkir? Kenapa dengan dia? Juragan mengenal Jaka Tingkir? Memang, dia pernah menolongku. Tapi sekarang aku merasa menyesal karena anakku Endasari, kembarannya Mayang Sari, dibawanya pergi. Saudara kembar? Jadi Mayang Sari punya saudara kembar? Kau pernah bertemu dengannya? Pantas dia lain sekali. Mereka memang lain sekali meskipun kembar. Dan aku sangat membenci Mayang Sari. Dialah yang telah membuat aku malu. Seharusnya Juragan bangga. Bangga punya anak seorang pemimpin rampok. Mimpi apa aku sampai harus bangga? Tapi dia sekarang sudah berubah, Juragan. Aku belum bisa mempercayainya. Tapi biar bagaimanapun juga, saya tetap menginginkan Mayang Sari sebagai istri saya. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Asal kau tahu saja sifat Mayang Sari. Dia orang yang sangat keras kepala. Boleh saya menginap di sini, Juragan? Silahkan. Menginaplah di sini, sampai kapanpun. Pokoknya, aku gak mau tinggal di sini. Kamu ini aneh, Mayang. Setiap orang biasanya menginginkan tinggal di rumahnya sendiri. Kamu ini malah aneh. Lebih betah tinggal di hutan. Padahal rumah sendiri cukup besar, serba ada, megah, apalagi. Dadung, tapi aku lebih suka mengembara. Kamu iku lali ya. Kamu kan perempuan alias wanita. Memangnya kenapa kalau wanita mengembara? Atau laki-laki takut tersaingi? Bukannya begitu. Apa kamu gak sadar? Kamu kan wanita. Wanita dan laki-laki beda loh. Wanita kan punya anu. Punya apa? Punya kekurangan dibanding laki-laki. Langkahnya lebih pendek. Begitu. Lalu? Lalu apa kamu gak kepikiran? Kalau suatu saat kamu akan menjadi seorang ibu dari anakmu dan seorang istri dari suamimu. Aku pernah mencintai seorang laki-laki, tapi ternyata laki-laki itu seorang bajingan, Dadu. Kamu jangan ngomong begitu. Aku kan gak bajingan. Tapi Jaka Tingkir mungkin saja iya. Bagaimana dengan Prabangkara? Dia hebat. Dia memang terlihat baik, hebat. Tapi aku tahu mana laki-laki yang baik dan mana lelaki yang tidak baik. Sudahlah, pokoknya aku akan tetap pergi dari sini. Kamu mau kemana? Mau pergi sekarang apa? Aku mau tidur. Kamu tahu nggak? Kalau di kamarmu itu, tuh bulu ketek aja berdiri, menyeramkan, banyak nyamuknya segini-gini. Bagaimana kalau Dadung temani? Kita tidur bareng ya? Oh, tidur bareng? Boleh saja. Wah, boleh. Ini kesempatan. Pantun bersaut, gayung bersambut. Kita boleh saja tidur bareng. Tapi kamar kita berbeda. Ngerti? Walah, waduh ae. Sama aja dengan tidur pisah. Waduh, Bet. Kesempatan emas hilang begitu saja. Waduh, kemana sih sampean? Aku ini lagi kesepian, Bet. Bet. Lihat, itu ada pertapa. Mana? Mana? Yang mana? Itu lihat. Itu yang putih-putih. Iya, lihat. Badannya dipenuhi pohon. Betul. Kelihatannya sudah lama sekali dia di sana. Iya, betul. Sedang mencari ilmu apa dia di sana ya? Iya, entahlah. Ayo cepat pergi dari sini. Iya, ayo. Jangan-jangan dia sejenis dendam. Mengerikan. Ayo cepat. Mungkin kalau aku lebih lama tinggal di sini, akan buruk keadaannya ya. Semakin banyak masalah yang akan ayah hadapi. Jadi izinkan aku kembali ke Ceres Pangeran, ayah.
Anakku, pergilah untuk satu hal, anakku. Tapi jangan lupa, kembalilah lagi ke sini. Kembalilah pada ayahmu. Aku akan kembali lagi, ayah. Mengsari, saya akan menunggu kamu di sini. Sampai kamu kembali. Suka atau tidak, saya akan tetap di sini. Ya, baguslah. Hitung-hitung nungguin calon mertua. Apa aku salah ngomong? Juragan Ansori, sepertinya kami mau pergi dulu. Dapra Bangkara. Kikuk, kikuk. Ayalah, kok sampean iki menengah? Diam aja. Kayak orang bisu, ngomong dong ngomong. Apakah pantas orang seperti aku hidup di tengah masyarakat? Jangan ngomong begitu. Manusia itu berbeda-beda. Wah, seperti aku gemuk tapi berbeda dengan yang lainnya. Iya, karena itu dunia jadi indah. Seandainya banyak orang sebaikmu, mungkin dunia ini akan aman. Kalau begitu, jadikan aku pendamping, maksudku jaga baya. Ya, aku mau jadi jaga baya sampean. Aku akan jadi jaga baya toladan di Jakarta Raya ini. Aku harus memenuhi janjiku pada guruku. Di depan ada jalan bercabang. Aku akan ke arah kanan untuk menuju jalan pangeran. Jadi kau sudah yakin tidak akan ikut aku lagi dan ikut Jaka Tingkir? Tidak kali ini. Kalau kau bertemu dengan Jaka Tingkir kembali, sampaikan maafku. Aku juga ingin berterima kasih kepada kalian, karena kalian telah menyadarkan aku kembali siapa sebenarnya aku ini. Tapi Dadung berharap mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ya. Pasti. Aku yang akan mencarimu kembali setelah aku siap kembali. Boy! Cemburu. Ya Allah. Gitu. Siapa laki-laki ini? Betapa belum juga selesai. Dia orang suci dan dia orang sakti. Lihat, aku akan menjaganya. Dirasa kamu sudah diberitahu tidak percaya. Lobet, kok sepi ya? Gak ada apa-apa nih, manusianya mana? Waduh, apa benar ini desa Labuan yang kamu maksud, Bet? Bagaimana kalau kita mencari warung makan untuk bertanya? Waduh, wah, kebetulan, Bet. Kamu itu merusak durung winoro. Kalau perutku lagi lapar, sambil makan kita ngobrol. Berhenti! Sembarangan sampean. Memangnya sampean itu siapa, ha? Pakai nyuruh berhenti segala. Sampean tahu nggak? Kalau kami itu sedang kelaparan, mau cari warung. Hei, kau mau makan itu bukan urusanku. Aku cuma minta tombak Kiai Caringin yang kalian bawa itu. Loh, kok dia tahu ya, Bet? Hei, kok sampean bisa tahu kalau tombak yang ada pada jaket tingkir temanku itu namanya tombak Kiai Caringin? Jangan banyak bacot. Serahkan saja. Aku yang berhak atas tombak itu. Maaf, Kisanak. Memang kami datang untuk mengantarkan tombak Kiai Caringin. Kalau begitu, tolong antarkan kami ke kelurahan saja. Tidak perlu. Kok nggak perlu? Nggak perlu gimana, Bet? Perlu itu. Memangnya sampean itu lurah di sini ya? Aku yang berhak atas tombak itu. Kata siapa, Rojak? Memangnya kau ini siapa? Siapa itu? Oh, jaga baya yang bodoh. Mau apa kau? Jangan sombong, Rojak. Kau tidak berhak apapun atas tombak Kiai Caringin. Rakyat desa inilah yang lebih berhak. Ngomong hak. Saya juga punya hak. Hak untuk mengisi perut yang kelaparan nih. Kalau mau berantem, silakan berantem. Itu hak kalian. Tapi hak saya tolong dijawab. Di mana letak warung makan, ya? Maaf, Kisana. Saya kepala keamanan di Labuan ini. Sudah lama saya menunggu kedatangan Kisana berdua. Kau boleh berurusan dengan mereka. Tapi setelah tombak Kiai Caringin aku bawa,
Jangan kira kami takut melawan Rojak. Kalau memang kalian berani, ayo maju. Serang! Kok mereka berantem sendiri ya, Pek ya? Kau pegang tombaknya. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Kisanak Jaka Tingkir. Tiap hari kami berdoa agar ada orang datang menolong desa ini. Saya hanya menerima amanat dari Ajengan Mansur dan Ajengan Salim untuk mengantar tombak Kiai Caringin. Itulah, desa ini dalam cengkraman jahat Nyai Tembluk. Apa Kisana mengenal Nyai Tembluk? Iya, kami mengenalnya. Dan kami sempat berurusan dengannya. Kalau boleh saya tahu, apa yang sudah dilakukan Nyai Tembluk di sini? Dia menebar penyakit yang tidak tersembuhkan. Bahkan putraku tinggal menunggu kematiannya. Nyai Tembluk. Sebenarnya ini, semua ini karena ulah Ratna Manggali, murid Nyai Tembluk. Ratna Manggali mencintai Soka anakku ini. Tapi Soka harus setia kepada Sri Mana untuk menikah. Sri Mana itulah pewaris tunggal tombak Kiai Caringin. Karena dia anak tunggal dari Ajengan Salim. Sudah berapa lama dia sakit? Ya, lebih dari sebulan. Lebih baik aku melihat dia mati daripada sengsara seperti ini. Kilurah, apa nggak ada orang yang mampu mengobati Soka? Seluruh tabib yang kami kenal hebat sudah kami panggil ke sini. Tapi mereka semua menyerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Sri Mana, kebetulan kau datang. Saya membawakan obat untuk Kakang Soca. Ini dikirim dari Raja Mandala. Nanti dulu, Sri Mana. Kenalkan dulu, ini orang yang datang membawa tombak Kiai Caringin. Saya Jaka Tingkir. Bet, nama saya Dadung Awuk. Bukan begitu, Bet. Alias Jaka Pingit. Kikuk, kikuk. Waduh, nama sampean Sri Mana. Waduh, seruk. Memana jantung hatiku. Sokanya sakit ya. Nih, tombaknya. Apa? Jaka Tingkir kau bilang? Sungguh, Guru. Ya, Jaka Tingkir. Siapa Jaka Tingkir, Guru? Orang hebat. Orang hebat? Sehebat apa memangnya? Itu tidak penting. Yang jelas, kita akan mendapat kesulitan. Jaka Tingkir pasti mencari kita. Aku yang akan mencarinya, Guru. Aku ingin tahu, sehebat apa dia? Rojak, ikut aku. Tombak itu sudah seharusnya jadi milikmu. Saya hanya mengantarkannya. Terima kasih. Semoga dengan tombak ini dapat menyelesaikan masalah di sini. Maaf, Kilurah. Ratna Manggali datang mencari Jaka Tingkir. Waduh, gawat. Bet, ayo Bet, ayo keluar. Iya. Selamat datang, Ratna Manggali. Aku datang tidak untukmu, Kilurah. Aku ingin tahu siapa yang bernama Jaka Tingkir. Saya Jaka Tingkir. Oh, kata guruku kau hebat. Benar itu? Bet, ngomong Bet. Sombong sedikit gak apa-apa. Ya. Betul, gurumu itu betul. Kalau Jaka Tingkir itu memang hebat sekali. Nah, nih, kalau aku Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Hei, aku tidak ada urusan denganmu, Gundul. Aduh, Bet.
Aduh, Bet, aku malu, Bet. Semua orang jadi tahu kalau aku gundul, Bet. Aduh, jalan. Itu tombaknya. Jadi kau yang membawa tombak Kiai Caring kemari? Benar. Aku datang untuk dua hal. Aku ingin tahu seberapa hebatnya kau. Dan aku ingin tombak Kiai Caringnya. Bet, serakah ya, Bet, ya. Dua permintaan. Silakan saja kalau kau mampu. Ya! Tinggir suka padaku, guru. Aku bisa melakukan yang pertama. Mungkin yang kedua akan sulit. Kenapa, guru? Jaka Tingkir tidak mudah jatuh cinta. Mungkin kau lebih banyak akan kecewa. Tapi kalau dia tetap laki-laki normal, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Ratna Manggali. Kau yakin akan bunuh anak lurah itu? Dia telah membuatku patah hati, guru. Jadi balasan yang harus dia terima adalah cuma mati. Soka, Soka, Soka. Ada apa, Kilura? Soka sudah pergi untuk selamanya. Ini pasti perbuatan perempuan iblis itu. Aku akan balas ini, Kilura. Aku pinjam tombak Kiai Caringin, Kilura. Jaga Bayel, jangan gegabah kau. Itu tombak berbahaya. Ini semua harus dihentikan. Rakyat di desa ini sudah lama menderita. Sakit mati. Dan sekarang Soka mati juga. Jadi malam ini kita hancurkan wanita-wanita iblis itu. Apa kalian siap mati untuk itu? Siap. Bagus. Ayo berangkat. Apa yang terjadi, Kilura? Soka mati. Mati? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matinya kenapa, Kilura? Dia disantet wanita itu. Disantet? Jagabaya menyerbu rumah mereka dengan tombak Kiai Caringin. Bet, gawat ini, Bet. Gawat ini, Bet. Gawat, bisa perang. Waduh, Bet. Jangan diam aja, Bet. Ayo bertindak, Bet. Kekuatan Jagabaya tidak akan sebanding. Yalah, Bet. Bet, tunggu, Bet. Kilura sebentar. Bet, tunggu, Bet. Bet! Guru. Setan kau, Rojak. Jangan ganggu kami. Tapi Jagabaya dan anak buahnya mau menyerbu kemari. Lawan saja, mereka tidak bisa apa-apa. Tapi Jagabaya membawa tombak Kiai Caringin. Biar aku saja yang maju. Yeah!
hentikan. Aku ingin Jaka Tingkir, Guru. Aku ingin mengawininya. Dan sehabis itu, aku ingin membunuhnya. Jangan serakah, Manggali. Tapi aku ingin Jaka Tingkir, Guru. Guru harus menolong aku. Harus. Aku tahu persis keadaan pemuda itu. Jadi, kau harus menurut padaku. Aku ingin cepat, Guru. Cepat. Diam. Ayo kita lakukan bersama. Siapkan dupanya. Bet, aku ikut, Bet. Tunggu, Bet. Aku mau ke sungai. Mau ke sungai ngapain, Bet? Apa kamu ini harus selalu ikut aku? Yalah, Bet. Kita kan bukan sepasang kekasih. Hah? Bukannya begitu. Bukan begitu, Bet. Aku ikut. Aku tahu kamu pasti di sungai janjian sama wanita. Gak. Apa di kepalamu yang botak itu isinya cuma makanan dan wanita? Yalah, se. Bukan begitu, Bet. Gak. Sekarap mula. Weh, gak bisa begitu, Bet. Dalam otak wanita, selain ada makanan dan juga wanita, juga ada... Yalah, Bet. Bet, aku belum selesai ngomong, Bet. Bet, tunggu. Alah. Yalah, Bet, jangan begitu, Bet. Tunggu dulu. Dadung belum beres ngomongnya. Kalau ngomongnya sudah beres, baru kamu boleh pergi. Berhenti. Hah? Wah, siapa, Bet? Hah? Waduh. Siapa, Bet? Ada orang gendut lucu ya, Bet, ya? Walah, yang ini gendut, yang ini hitam. Galak lagi, Bet. Hei, kalian berdua di sini orang baru. Jangan banyak tingkah. Banyak tingkah gimana? Salah, ya. Kikuk. Nggak tahu ya, Bet, ya? Kita orang baik-baik. Gak. Udah gendut, botak lagi. Bunuh mereka. Mampus kau. Gimana? Apa masih mau ikut aku ke sungai? Yalah, mau aku. Baru aja tengah perjalanan, belum nyampe sungai, bukannya ketemu wanita, malah ketemu ondel-ondel. Lebih baik aku nunggu di rumah saja, menunggu kabar beritanya saja. Kikuk. Manu rawa-rawa. Sri mana? Mau mencuci? Apa tidak ada yang membantumu mencuci? Aku biasa melakukannya sendiri. Sri mana? Tunggu, aku sudah mau pakai baju. Aku mau pulang. Tentu saja, kita bisa pulang bersama-sama. Oh ya, mungkin aku akan beberapa lama lagi di sini. Mereka pasti masih akan mengganggu desa ini. Terima kasih. Apa kau tidak senang aku berada di sini? Tentu saja saya senang. Saya sudah berterima kasih. Apalagi yang kau inginkan? Terima kasih juga. Almarhum ayahmu tidak pernah bilang kalau dia punya putri secantik kau. Maaf, aku tidak bermaksud merayu. Sebenarnya terjadi. Ini pasti perbuatan Nyi Temlu. Kilurah. Romo, kenapa Romo? Apa yang terjadi Romo? Kilurah, bertahanlah Kilurah. Lakukan sesuatu, kau pasti bisa Jaka. Aduh. Kenapa Dadung Au? Tidak tahu. Dadung. Badanku sakit semua, Bet. Aduh, Bet. Jangan panik. Kau tenang saja. Sri mana? Kau tunggu di sini. Aku akan melakukan sesuatu. Mati semua kalian. Mati.
Setan alas. Jaka Tingkir tidak apa-apa. Gadis itu juga masih hidup, Guru. Aku ingin dia mati. Waalaikumsalam, Guru. Maafkan saya, Guru. Saya dalam keadaan kebingungan. Apa yang harus saya lakukan, Guru? Tidak seharusnya kau bingung, Karebet. Kau masih mempunyai pegangan yang di atas. Mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil di muka bumi ini atas kehendaknya. Saya bukan putus asa, Guru. Tapi saya sedang bingung. Gunakanlah tombak Kiai Caringin. Tancapkanlah di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Guru. Terima kasih, Guru. Srimana! 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 Kau kenapa? Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja aku... Kau bertahanlah, Srimana. Aku akan melakukan sesuatu. Setan alas, demit dasar kunyuk Jaka Tingkir. Dia bisa melakukan segalanya. Aku akan membunuhnya, Guru. Dengan apa? Kau bukan apa-apanya bagi dia, Manggal. Dia pikir dia itu hebat. Kita lihat saja nanti seberapa hebatnya dia. Bet. Bet. Dadung. Dadung. Tenang saja. Ya, Bet. Kalian semua akan sembuh. Aduh, udah aku bilang, Bet. Bunuh mereka itu, Bet. Bunuh. Sudah. Kau istirahat saja dulu. Semua ini sudah berakhir. Ya? Tapi begini jadinya, Bet. Semua jadi berantakan. Sudah. Aku akan melihat keadaan desa dulu. Iya. Bet. Jangan lupa. Bunuh mereka ya, Bet. Bunuh. Kenapa wanita ini? Jangan-jangan di sini. Bagaimana ini? Gim, kenapa ada yang kena tidak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Saya tidak tahu sama sekali, pendekar. Kuburkan wanita ini dengan layak. Baik. Awas. Iya, satu, dua, tiga. Iya. Awas, hati-hati. Iya. Aku kalah, tapi ingat, aku akan kembali lagi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan desa ini kalau tidak ada kau, Jaka Tingkir. Saya hanya membantu.
Gagal atau berhasil, Allah yang menghendaki. Mungkin tombak Kiai Caringin sudah berjodoh denganmu. Tidak. Saya tidak punya hak apapun. Tombak itu harus tetap berada di sini. Yalah, Bet. Terus, iki urusannya gimana, Bet? Yalah, kita nggak bisa menduga apa yang akan mereka lakukan. Yalah, kita bisa mencret abis, Bet. Mungkin lebih baik kalau mereka dibunuh saja. Aku dulu orang yang pertama yang ngomong seperti itu. Tapi kenyataannya, dia tidak menggubris. Membunuh itu urusan yang ke-20. Yalah, terus. Urusan yang ke-1 sampai 19 apa? Wah, banyak sekali. Ya, cuma satu. Satu? Apa, Bet? Aman. Yalah, Bet. Kalau itu, nggak usah dikasih tahu. Dadung udah tahu duluan. Ya sudah, kalau gitu diam saja. Yalah, Bet. Aku ini ngomong, ibaratnya mewakili arus bawah. Kamu harus menerima aspirasi dari arus bawah. Bukan begitu? Jaka Tingkir memang tidak berniat melukai. Apa maksudmu, Guru? Pukulannya tidak seberapa. Mungkin sebaiknya kita sudahi urusan di labuan ini. Tidak mau. Sebelum aku memakan jantung Jaka Tingkir, aku tidak akan pergi. Kalau hanya urusan Jaka Tingkir, kita bisa menyelesaikannya lain kali. Tidak, Guru. Tidak mau lain kali. Menyentuh Jaka Tingkir saja kau tidak bisa. Apalagi yang akan kau lakukan, Mangga? Aku butuh bantuan Guru. Kita berdua kroyek saja. Masa tidak bisa mengalahkannya? Kecuali kalau Guru takut. Jaga mulut, Memagali. Lalu, apa alasannya? Caranya, Mangga. Kita tidak bisa main gebuk saja seperti bunuh babi hutan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya aku harus makan jantung Jaka Tingkir. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu ayyukaffifa ankum wa kulikal insanu da'ifa. Artinya, Allah bermaksud hendak memberikan keringanan kepadamu karena memang manusia itu diciptakan bersifat lemah. Maksudnya adalah Allah akan memberikan jalan kepada siapapun manusia dalam menyelesaikan masalahnya. Kepada siapapun, Guru? Kepada siapapun. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu mungkin pernah bertemu dengan orang yang begitu kaya raya, tapi sesungguhnya dia tidak menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih kepada siapapun yang dikasihi. Tapi sebelum orang yang dikasihi itu disayang, sebaliknya, orang yang disayang Allah pasti dikasih. Tapi caranya yang berbeda dari setiap orang. Tinggal bagaimana manusia itu sabar atau tidak, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang sabar. Semua ajaran Guru akan saya tanamkan dalam hati. Dan insya Allah, doakan saya agar bisa melaksanakannya, Guru. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan aku dengar kamu ngomong, tapi ngomong kerusa apa, Bet? Bet, kamu iku waras, tapi ngomong kerusa apa tadi, Bet? Aku baru saja ngomong sama Guru. Guru? Waduh, Bet! Alah, sampean iku kenapa enggak membangunkan Dadu? Aku iku sudah lama ingin bicara dengan beliau. Memangnya kamu itu mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Waduh, Bet, aku iku dari dulu itu pengen minta ilmu. Tetapi bukan ilmu yang mirip sampean, kanuragan tinggi. Ciat. Bukan, Bet. Aku cuma mau minta ilmu untuk meringankan tubuh, biar aku
tidak keberatan membawa perutku ini. Gak. Kekuk. Ini hanya akan memperlemah kekuatan Jaka Tingkir saja. Tidak membukuknya. Saya akan membunuhnya, Guru. Masuklah ke dalam tubuh Jaka Tingkir. Rusaklah pada dalamnya. Sudah pergi. Ayo tidur lagi. Tidur lagi. Bagaimana nanti kalau dia balik lagi? Otak. Waduh. Ya jangan tidur. Hah? Melotot aja. Tadi itu santet. Hah? Apa? Santet, Bet? Setan alas. Kalau begitu, kita langsung saja menemuinya, Guru. Tidak. Malam ini aku kerjai saja gadis desa ini. Siapkan lagi, Manggal. Baik, Guru. Sri mana? Apa yang kau rasakan? Waduh, ini mesti. Ini pasti pengaruh santet dari perempuan itu. Iblis. Sri mana? Ayo, Beb. Beb, kemana kamu, Beb? Alah, Beb. Gadis itu pasti sudah mati. Apa Jaka Tingkir sudah datang, Guru? Pasti dia tidak akan bisa tinggal dia. Apa itu, Guru? Jaka Tingkir sudah di luar. Ayo, hei, gendut. Kodok. Mana Jaka Tingkir? Alah, waduh, nenek peot. Kamu itu gimana, toh? Bikin aku terkejut. Ngapain nanya Jaka Tingkir, huh? Aku juga Jaka, cuma bedanya aku Jaka Pingit. Gak, nenek peot. Bicaramu kotor sekali. Manggali. Baik, Guru. Badanku sampai kotor-kotor. Pokoknya dari sini saja aku ngeliatin. Yeah!
Kamu yakin kalau mereka itu tidak akan kembali mengganggu desa ini, Bet? Kita lihat saja nanti. Hah? Lihat nanti? Lihat nanti gimana, Bet? Uang kita mau ke Tanjung Lesung kok. Nggak mungkin kita melihat lagi desa ini. Sudahlah, ayo kita pergi. Semoga desa ini akan menjadi aman untuk selamanya. Amin. Boleh enggak kalau Dadung nanya sama sampean? Kalau menurut pendapatmu, jadi malu. Ratna Manggali itu cantik apa enggak, Bet? Kenapa kamu tanya padaku? Apa kamu naksir? Yalah, Bet. Apa ada undang-undangnya? Aku enggak boleh nanya karo sampean. Kalau menurutmu, apa Ratna Manggali itu cantik? Kalau menurut pendapat Dadung, Ratna Manggali itu... Bet, aku yang tadi nanya, malah sampean balik nanya. Blegedes. Jangan-jangan kamu naksir sama dia. Kalau iya, kenapa? Waduh, kalau benar-benar dia juga naksir sama Ratna Manggali, waduh, mati aku. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian, terkecuali orang yang beriman, berbuat baik dan saling menasehati dengan kebenaran. Artinya waktu sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Kita hidup hanya sementara di muka bumi ini. Jadi waktu yang kita punya sangatlah pendek. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Karena masuk keluarnya nafas tetap akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab pusaka Aji Hastagina ini tetap harus kau bawa ke Panambahan Ujung Kulon. Karena beliaulah yang akan membuka semua isinya. Kenapa tidak guru saja? Bisa saja aku membukanya. Tapi alangkah baiknya kalau ada orang lain yang menjabarkan isi kitab ini. Baiklah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
yang kalian lakukan di sini? Tak seorang pun yang berhak melarang kami melakukan apapun di sini. Bet, aku bilang Dadung aja ditinggal. Kalau ditinggal urusannya mangan melulu. Waduh, dari tadi mangan melulu sampai perutku iki mau pecah, bet. Ah, waduh, iki tinggal sisa satu. Wah, makan jangan ya. Wah, sayang. Ah, waduh, sampai berat ngangkat perut sendiri. Sabar, tenang. Ngomong yang tenang. Aku ini baru makan. Kamu main-main celok aja tanganku dipegang. Tenang. Ada Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Ada orang-orang jahat ngejar saya, kakak. Yalah, tenang. Mau lari kemana lagi kau? Sebaiknya kau menurut saja. Sabar. Ono apa iki? Tenang aja. Ada Dadung. Ono apa? Ono apa? Tolong kakak. Tolong saya kakak. Tenang. Tolong saya. Sudah minggir kau gendut. Ini urusan kami. Bawa dia. Mau kemana kau? Jangan. Setan alas. Siapa itu? Maaf, Kisana. Hei, siapa kau? Aku Jaka Tingkir. Kau tahu siapa kami? Kami pengawal Tuan Singaparna. Kalau kau melawan kami, kau akan jadi musuhnya. Tuan harus tolong saya. Mereka semua orang-orang jahat. Kalau begitu begini saja. Bagaimana kalau sekarang kalian pulang dan kembali ke Tuan Singaparna kalian? Bilang pada dia kalau saat ini... Siapa namamu? Kedasi. Kedasi tidak bisa pulang bersama kalian karena dia tidak mau. Mampus kau! Gagak. Makan tuh meja. Biar gendut. Gagak.
Kau tidak akan bisa kabur ke Dasi. Katakan pada Tuan Singaparna, saya pasti bisa kabur darinya. Kau memang cantik. Apalagi kalau kau berpikir bisa kabur. Batu hitam, jangan ikut campur kau anak muda. Sebaiknya kau pergi. Sebenarnya saya tidak tahu apa-apa. Tapi yang jelas, kau sudah melukai seseorang di depanku. Dan aku tidak bisa tinggal diam. Baiklah kalau kau memaksa. Kau hebat anak muda, bisa menahan senjata rahasiaku. Tapi tunggu hari siang. Waduh, Wala, kok hilang, Bet? Bet? Wala, waduh, Bet, tubang-tubang sakti ya. Tua bangka tapi sakti mandraguna. Wah, Tuan hebat. Maukah Tuan menerima tawaran saya untuk melindungi saya dari Tuan Singaparna? Saya akan bayar berapapun atau imbalan apa saja yang Tuan minta. Waduh, Bet. Kikuk, kita mendapat tawaran untuk mengawal gadis cantik, Bet. Duitnya pasti banyak, Bet. Aduh. Tapi, wah, kita kan belum tahu masalahnya, Bet, ya. Wah, jangan, Bet, jangan. Gak usah. Tuan, tolong terimalah tawaran untuk melindungi saya, Tuan. Namaku Jaka Tingkir. Kalau kau memaksa, aku harus tahu ada masalah apa sebenarnya. Tapi saya tidak bisa mengatakannya di sini. Baiklah, tapi kau bayar pemilik warung. Ganti semua kerugian dan kerusakan warung. Loh, kenapa mesti saya? Yalah, memangnya kami harus bayar ganti rugi. Yang bikin kerusuhan kan kamu. Alah, katanya punya duit untuk bayar kami. Masa untuk bayar ganti rugi kerusakan saja? Gak punya duit, Bet. Baiklah. Gitu, ya Bet ya. Sudah kubilang, jangan kembali sebelum membawa gadis itu. Aku pikir, Jaka Tingkir itu pendekar yang tangguh, Tuan. Jaka Tingkir? Siapa orang itu sebenarnya? Mungkin dia ancaman buat Tuan, tapi dia bukan siapa-siapa, cuma orang kesasar jalan. Tapi rasanya, aku pernah mendengar nama itu. Itu tidak penting, Tuan. Lalu apa yang penting, Kisanta? Kedasi, gadis itu, dia adalah ayam betina yang sangat berharga, karena dia bisa menghasilkan telur ayam emas. Tapi nyatanya, kalian tidak becus membawanya kembali ke sini. Berarti Tuan harus dicoba lagi malam ini. Caranya, saya kerahkan semua pengawal. Sekarang, aku bukan cuma ingin gadis itu, tapi juga leher Jaka Tingkir. Saya akan serahkan leher Jaka Tingkir pada Tuan. Tapi, saya membutuhkan Puun. Boros sekali. Pakai apa yang ada. Biar urusannya cepat selesai, Tuan. Ya sudah, terserah. Terus siapa lagi yang harus kutemui hari ini? Tumenggung Sasmita dari Kerajaan Madangkara. Setelah itu, bertemu dengan Senopati Ringkin untuk meminta bantuan pengawalan pada pengiriman gadis-gadis berikutnya. Kalau kau tidak mau menceritakan tentang dirimu, setidaknya kau ceritakan siapa Tuan Singaparna itu. Sepertinya dia orang yang paling berkuasa di sini. Tentu saja, semua pejabat kerajaan daerah Pasundan pasti mengenal siapa Tuan Singaparna. Memangnya Tuan Singaparna itu sopo, anak raja atau raja duit, Bet? Gak. Bukan, dia penjual gadis-gadis pada pejabat kerajaan. Pokoknya, saya harus pergi dari tempat ini sejauh mungkin. Saya takut Tuan Singaparna mengerahkan pengawalnya untuk mengejar saya. Memangnya jumlah pengawal Tuan Singaparna itu berapa banyak? Jangan takut, ada Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Kikuk. Tadepin kabeh. Oh.
Kami sudah ada di sini semua. Kelepet. Kedasi, mereka itu siapa? Mereka semua pengawal Tuan Singaparna. Ada yang bisa saya bantu, Pak Tua? Orang-orang memanggilku Aki Santa. Aku datang kemari menginginkan Kedasi. Kali ini, aku tidak akan main-main. Tuanku Singaparna menginginkannya. Yalah, dasar aki-aki ujur. Hah? Seharusnya sampean itu melindungi gadis-gadis, bukannya merusak, mengganggu, menculik. Pengawal, bunuh dua orang ini. Belaga pada mati. Ayolah, Bet, pada kabur, kejar, Bet. Siapa dulu, Karebet? Sumpah mati, Tuan. Jaka Tingkir layak mati, dirajang-rajang, dan jadi makanan ikan laut. Sebaiknya, Tuan, menemuinya Ikona. Bukannya Puun kau suruh? Puun memang harus maju, tapi Tuan tetap harus menemuinya Ikona. Baiklah. Saya Puun, Tuan Singaparna. Rupanya masih hebat saja kau. Kenapa mukamu, Ki? Mukaku hancur, Puun. Kau harus membalas pada Jaka Tingkir. Coba kulihat. Tidak, Tuan. Muka saya hancur. Cepat buka. Tapi Tuan jangan marah. Kurang ajar kau, Puun. Mukamu sudah sembuh, Ki. Puun, terima kasih, Puun. Terima kasih. Bet, jalannya aja ke susu, Bet. Alon-alon, Bet. Alah, aku capek, Bet. Kakiku pegel. Setelah urusan ini selesai, kita harus segera menuju ke ujung kulon. Pesan guru, agar kita segera menuju ke sana. Ya, aku tahu, Bet. Tapi Mbok Yao istirahat dulu, jangan langsung ke ujung kulon. Barang dua hari saja, istirahat total. Berhenti. Aduh. Bet, mobil anak kadal. Bet. Kau yang namanya Jaka Tingkir? Aku? Bukan. Namaku Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Ini, temanku yang namanya Jaka Tingkir. Bet, sini Bet, ada hantu mencarimu, Bet. Bet. Maaf kesana. Apa ada yang bisa saya bantu? Aku Puun. Aku diutus Tuan Singaparna untuk membunuhmu. Apa setelah itu kau akan membawa gadis ini? Aku hanya dapat perintah untuk membunuhmu. Bet, aduh, dia itu wajahnya menyeramkan, Bet. Kayak hantu. Innakal antal a'la wa alqima fi yaminika talqab ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflik husahiru haistu atta. Allah berfirman kepada Nabi Musa, jangan takut, sudah pasti engkaulah yang menang. Lemparkanlah tongkat yang ada di tanganmu itu, niscaya akan ditelannya apa-apa yang mereka perbuat. Karena apa yang mereka perbuat itu hanyalah keterampilan ilmu sihir belaka. Tukang sihir itu
tidak akan berhasil mencapai kemenangan, biar dengan cara bagaimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tapi aku akan menemuimu lagi. Aduh, Welah, Bet, kamu itu gendeng apa, Bet? Kenapa nggak bilang-bilang, Bet? Soal apa? Ya itu, Bet. Soal ilmu barumu itu, Bet. Aku minta, Bet. Aku mau. Minta saja sendiri sama guru. Yalah, Bet. Kok minta sama guru? Mana mungkin, Bet? Guru mau ngasih ilmu sehebat itu pada dadung. Paling-paling dapat ilmu pelet. Ayo, Bet. Iman di bawahnya itu, iman di bawahnya itu. Apa kabarnya, Ikona? Ada apa, Singaparna? Belum waktunya kau berurusan denganku, kan? Mohon maaf, Nyai Ikona. Tapi ada satu halangan yang mungkin akan menjadi serius di kemudian hari. Aku tahu apa maksudmu. Aku tahu pemuda yang bernama Cakatingkir. Dan aku lihat sepertinya kau tidak mampu melawannya. Saya belum mencobanya, Nyai. Lalu kenapa kau harus memanggil aku? Kau merasa sudah tidak mampu, kan? Saya hanya berjaga-jaga. Selain itu, saya juga punya seorang gadis yang selama ini Nyai Konah cari. Gadis itu sekarang bersama dengan Cakatingkir. Saya akan membawa ke hadapan Nyai. Seharusnya begitu. Tapi mungkin aku akan bertemu langsung dengan Cakatingkir. Jangan, Nyai. Kenapa? Kau cemburu? Sudahlah. Lagi pula kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Cakatingkir. Tapi baiklah. Itu kau pegang untuk menjaga dirimu. Terima kasih, Nyai. Bajingan Cakatingkir. Seperti apa rupanya orang ini? Dia itu memang hebat, Tuan. Oh, jadi rupanya sekarang kau ikut memujinya. Dasar tua bangga goblok. Bet, sebetulnya Kedasi itu ada urusan apa ya sama Tuan Singaparna? Sepertinya kita perlu menolongnya, Bet. Tapi ya kita kan nggak tahu masalahnya, Bet ya. Jangan-jangan justru gadis itu yang jahat. Waduh, gimana ya? Yang penting niat kita baik, menolong. Lah ya itu, Bet. Terus gimana urusannya kita ya? Menolong orang jahat? Bet, siapa ya, Bet? Apa pintu? Coba kau buka. Aku. Gimana kalau ketok pintu bener wok? Terus diterkam. Aku beti aku. Cakatingkir, ini aku, Kedasi. Kedasi, ada apa ya? Malam-malam begini datang ke tempat kita. Yalah, kalau gitu biar dadung aja yang buka ya, Bet ya. Silakan masuk. Cakatingkir, main tabrak aja, main tomprok. Apa tidak melihat aku? Melihat tapi tidak memandang. Ada apa malam-malam datang ke sini? Aku ingin bersamamu. Yalah, gadis itu memang gendeng. Aku ingin hidup bersamamu. Aku rasa kau laki-laki terakhir yang aku inginkan untuk menjadi suamiku. Yalah, Masya Allah, Gusti, ampun. Godaan setan yang terkutuk. Kedasi, ini sudah malam. Sebaiknya kau cepat istirahat dan tidur. Aku mau tidur di sini. Hah? Apa? Tidur sini?
Pialah Kedasi, nyebut sampai nyebut. Aku ingin tidur bersamamu. Itu tidak boleh. Kau bukan istriku, jadi kita tidak boleh melakukannya. Tapi kalau kau ingin tidur, tidurlah. Tapi ditungguin ya. Tidurlah. Pialah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Begitu juga aku rugi, aku rugi. Hatiku panas. Kembalilah kau ke keluar. Tenang aja, gak ada cakap pikir. Ada aku. Dadung, jaga Kedasi. Ya, mau aku. Dung, jangan berdiri. Kau juga. Ya sudah, turut aja. Kembalilah kau ke tuan. Setan alas. Benar, setan alas. Gila benar Jaka Tingkir itu. Jangan-jangan dia ada keturunan dengan Dewa Langit. Dewa Demit, iya. Aku harus menemuinya. Tuan, jangan sekarang tuan. Masih banyak jalan. Masih banyak orang. Tuan tidak perlu turun tangan sendiri. Ada waktunya, tuan. Tapi semakin cepat aku bereskan Jaka Tingkir, urusanku semakin lancar. Sudah, tuan. Para pejabat pasti sabar menunggu kedatangan gadis-gadis cantik yang kita kirim. Ini kan hanya satu orang saja. Aki sendiri yang bilang kalau Kedasi itu ayam emas. Iya, di antara gadis-gadis yang cantik, hanya dia yang punya daya pikat yang luar biasa. Dia bisa melahirkan anak perempuan yang hebat-hebat. Tapi bukan untuk orang lain, untuk tuan sendiri. Tapi tuan harus diserahkan dulu kepada Nyai Kona. Ah, peduli setan dengan itu semua. Aku sekarang cuma ingin membunuh si jahanam itu. Apa kau yakin ini jalannya? Iya, aku yakin. Kenapa? Aku tidak yakin. Kenapa aku tidak yakin? Apa nanti kita akan melewati sebuah danau? Danau? Tidak. Di depan kita ada sebuah danau. Hah? Danau? Wah. Ya benar danau. Wah, Bet. Benar danau, Bet. Wala. Danau. Ah, danau, Bet. Sini, Bet. Ah, danau. Wala. Wah, enak mandi nih. Bet, kayaknya kalau lagi gerah begini, enaknya mandi di danau ini, Bet, ya. Wah, enak tenan. Sejuk, sedap. Bet, ayo kita mandi, Bet. Ayo. Saya yakin, tadi saya sudah mengambil jalan yang benar. Tapi, kenapa kita bisa sampai di danau ini, ya? Kau tahu danau ini? Iya, kata orang-orang, ini danau tujuh rupa. Yalah, nama danau kok tujuh rupa? Aneh. Oh, mungkin kalau kita mandi di sini, bau badan yang tujuh rupa bisa hilang ya, Bet, ya? Ayo, Bet, mandi, Bet. Dadung, kita sedang salah jalan. Salah jalan? Yalah, kok bisa salah jalan? Siapa itu, Bet? Demit? Penghuni danau ini atau apa, Bet? Tapi cantik tenang. Kau yang bernama Jaka Tingkir? Benar. Siapa, Nyai? Akulah penunggu danau ini. Namaku Kona. Akulah yang membuat kalian sampai kemari. Maaf, kalau boleh tahu, dengan maksud apa, Nyai? Aku ingin bertemu muka denganmu.
Sudah lama aku mendengar tentang kehebatanmu. Jadi aku ingin mengenalmu lebih jauh. Tadinya aku ada urusan dengan gadis yang kau bawa itu. Tapi sekarang aku ingin bicara denganmu. Kita sudah bertemu. Lalu, apa yang Nyai inginkan? Kau bisa ikut denganku. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Hanya denganmu. Di istanaku. Maaf, Nyai. Kami sedang dalam perjalanan jauh. Jadi, kalau ada yang ingin dibicarakan, di sini saja. Kau harus ikut ke istanaku. Kalau saya menolak? Aku bisa menggiring kalian kemari. Jadi aku bisa membawamu. Maafkan saya kalau saya menolak. Dadu! 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 Apa? Tolong jaga tingkir. Aku masih memberimu kesempatan, Jaka Tingkir. Ya! Dia saya bunuh dia, Nyai. Ya! Oh. Mau apa kau, Singaparna? Saya mau bunuh Jaka Tingkir. Kalau begitu, kau harus berhadapan denganku, Singaparna. Apa maksud Nyai? Karena aku tidak membutuhkanmu lagi. Apa maksud Nyai? Artinya, jika kau membunuh Jaka Tingkir, maka aku yang akan melawanmu. Selama ini aku setia denganmu, Nyai. Selalu aku sediakan persembahan gadis. Jadi beginikah balasannya? Selama ini kau cuma mau memanfaatkan aku, kan? Setiap gadis yang mau kau jual kepada para pejabat kerajaan, kau pasti minta tolong denganku untuk dipasang susuk pemikat. Sebaiknya kalian selesaikan dulu urusan kalian. Saya tidak mau ikut campur. Singaparna, aku beri kau kesempatan untuk hidup. Urusan kita selesaikan di sini. Kau terlalu meremehkanku, Nyai. Jaka Tingkir, kau mau menerima tawaranku? Sayang sekali, aku masih punya kepentingan yang sangat mendesak. Lain kali saja. Kalau aku tidak mengizinkanmu pergi, bagaimana? Tidak ada yang bisa menghalangi langkahku. Kalau aku menginginkan sesuatu, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangiku. Lain kali aku akan menemuimu lagi. Ingat kau, Jaka Tingkir. Bet. Wah, Bet. Waduh, kakek tua itu lagi, Bet. Apa perlu Dadung yang turun tangan, Bet? Ya? Tidak usah. Mundurlah. Ya. Sudah sih, kita disuruh mundur. Ya, Bet. Tapi habisi dulu ya, Bet, ya. Nanti kalau sudah mati, tak cabut bulu keteknya. Ya. Jaka Tingkir, kau akan mati di sini. Ya! Yeah.
kiku. Ayo kita pergi dari sini. Ya, dari sini. Ayo. Bet. Mampus. Aduh Tuan, jangan mati di sini Tuan. Saya tidak kuat gendong Tuan. Bet, ajak susu Bet. Jangan salah jalan lagi ya. Ntar kalau salah jalan lagi ketemu Wek Gombel. Ih, ngeri aku. Aku tidak mau pulang. Aku mau ikut kalian. Ya, mau ikut? Iya. Jangan ikut. Kami ini pengembara. Sekarang lebih baik aku antar kau pulang ke tempat asal. Percuma jaga tingkir. Anak buah Singaparna akan mengejarku. Jadi lebih baik aku tetap bersamamu. Yalah. Waduh. Awat ini urusannya. Wah, bisa berabe. Tidak bisa begitu, Kedasi. Kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Kalau begitu aku ikut. Aku harus pergi sejauh-jauhnya dari sini. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Ayo. Bet, awas Bet. Jangan main ya aja Bet. Nanti kejadiannya kayak Mayangsari Bet. Semua hancur, hancur. Gara-gara Jaka Tingkir. Aku harus membunuhnya. Sudah saya bilang dari pertama Tuan. Sekarang masalah jadi repot. Nyai Kona sendiri memusuhi Tuan. Makanya aku harus bunuh itu Jaka Tingkir. Adi, cari orang untuk membunuhnya. Sewa pembunuh bayaran paling sakti untuk memenggal leher Jaka Tingkir. Puun juga masih sanggup, Tuan. Alah, kau Puun. Kemarin saja kau kabur. Diam kau, Kisanta. Sebaiknya kau jadi batu saja di situ. Tuan masih memberi kesempatan pada Puun. Baiklah, Puun. Kau bawa kepala Jaka Tingkir padaku. Baik, Tuan. Saya capek. Boleh kita istirahat? Ya boleh, siapa yang larang? Aku juga capek. Bet, istirahat boleh ya? Ya, yang penting kita sambil makan ya, Bet ya? Boleh istirahat, tapi nanti. Oh, pokoknya kudu sekarang, istirahat sekarang. Aku nggak mau gamper, Bet. Waduh. Nanti aku gamper, Bet. Ekodok berjenggot. Apa kabar Jaka Tingkir? Tuan Puun yang hebat. Ada sih. Sepertinya mereka pada mau berantem. Lebih baik kita nonton aja yuk. Kita istirahat sambil nonton pertunjukan orang pada berantem. Beduk, kamu harus bantu Jaka Tingkir. Gak usah. Jaka Tingkir itu jago. Gak usah dibantu. Kita nonton aja yuk. Yuk, yuk. Ayo, kita nonton sambil tidur. Kita nonton tapi kita mundur. Ayo, ayo, ayo. Apa kau masih mengemban amanat dari Tuan Singaparna? Masih. Tapi sekarang aku suka rela untuk membunuhmu. Barang-barang. Seharusnya saya banyak belajar dari Bapak. Seharusnya begitu. Tapi seumur hidupku baru kau saja yang mampu menandingi ilmuku yang aku peroleh puluhan tahun. Hebat kau anak muda. Tapi tetap saja tidak menentukan siapa yang paling nomor satu. Yeah.
sebentar juga akan baik. Sepel. Memangnya aku gak punya perasaan apa? Gak punya hati apa? Melakukan adegan mesra di depan mataku sendiri. Yang ngeliat mah seneng, tapi aku senep. Gak tahu apa kelanjutannya nanti. Aku pengen lihat nanti apa yang terjadi kemudian. Terima kasih sudah mau datang. Tapi sebenarnya aku butuh bantuanmu. Siapa sebenarnya orang yang ingin kau bunuh? Jaka Tingkir. Jaka Tingkir? Di mana dia? Telik Sandi terakhir mengatakan kalau Jaka Tingkir sedang menuju daerah Cipaganti. Cipaganti? Kenapa dia ke sana? Mengantarkan seorang gadis yang seharusnya aku serahkan kepada Pangeran Jayadi. Kau benar-benar menginginkan Jaka Tingkir mati di tanganku? Aku ingin kepalanya. Aku akan bawa semua bagian tubuhnya. Dan kau sediakan hadiah buatku. Aku yakin Jaka Tingkir akan kalah menghadapi Senopati Bayan. Kurasa sebaliknya. Mungkin bisa, tapi agak sulit. Makanya saya sudah menyuruh beberapa orang untuk lebih dulu menghadapi Jaka Tingkir. Terserah Aki saja. Nasi perutku memang beruntung. Dong. Ayo, monggo ke nasi. Monggo. Pelayan. Pelayannya mana ya? Pelayan, kami pesan makanan. Iya. Yeah. Kami sudah lapar banget, tapi jangan pakai el ya, cepat. Lah. Malah sampean duluan yang minum. Aku yang haus, Bet. Lapar. Kenapa mereka melihat kita seperti itu ya? Aneh. Ada sesuatu di desa ini. Sudah, jangan digubris. Cuek aja. Ini waktunya jatah untuk makan. Jangan ngurusin orang lain. Lah, mana lagi ini? Hei, tukang warung, minta makan. Bayang, pada kabur. Pada mau kemana ini? Lah. Bet, kok pada lari semua, Bet ya? Hei, kalian. Sediakan kami makan. Minta makan sama saya? Yalah. Bagaimana sih? Salah alamat. Kami di sini bukan tukang warung, tapi sama seperti kalian. Mau makan, aku juga lapar. Selamat siang semuanya. Maaf kalau mengganggu. Saya kepala keamanan di desa ini. Saya minta di sana semuanya datang ke kelurahan. Ada apa ini? Hei, jaga banyak goblok. Kami di sini mau makan, bukan untuk ketemu lurahmu. Maaf Ki Gagabaya. Kalau boleh, kami selesaikan makan kami dulu. Setelah itu, kami akan pergi ke kelurahan. Siapa kau? Dan dari mana asal? Saya Jaka Tingkir. Jaka Tingkir? Iya. Kalau begitu kebetulan, kami memang sedang mencarimu untuk membunuhmu. Iya! Tunggu dulu. Siapa kisanak-kisanak ini sebenarnya? Tunggu dulu. Kalian main enak saja bertarung di sini. Ini daerah orang berotak. Lebih baik kalian ikut kami. Mungkin kalian yang kami cari. Rupanya kalian harus diberi pelajaran. Kamu ingin tahu siapa kami kan? Kami dua bersaudara dari Cikoto. Aku Merit dan ini saudaraku, Moker. Sudah cukup. Ayo, lanjutkan lagi. Kami dibayar Tuan Singaparna untuk membunuhmu. Yeah.
Aduh, maafkan kami yang telah membuat kalian menjadi repot. Kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Ketakutan, Jaka. Semua orang di desa ini sedang takut. Setiap hari, ada saja seorang gadis yang hilang di desa ini. Hah? Hilang? Maksudnya, hilang bagaimana, Kelurah? Itu yang sedang kami selidiki. Tapi dari yang sudah terjadi, seorang menculik gadis desa ini. Dan orang itu, wanita cantik yang mengaku bernama Nyai Kona. Nyai Kona? Kau sudah mengenalnya? Mungkin. Mungkin juga tidak. Celaka. Pasti ini terjadi lagi. Pasti ada lagi seorang gadis yang diculik. Hilang, Ki, tolong. Aku sudah bilang, kalian kalau mau pergi bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Tapi tadi kami pergi bareng-bareng, Ki. Masih saja si Ona dibawa pergi wanita cantik itu. Jahanam. Jadi benar, manusia yang menculik wanita-wanita itu adalah wanita yang bernama Nyai Kona. Dari keterangan mereka, memang betul dia. Apakah Nyai Kona, Nyai Kona yang ketemu di danau itu, Bet? Mungkin. Mungkin saja dia sengaja melakukannya. Maksudmu? Untuk menarik perhatianmu. Maafkan saya, Kilura. Saya tidak bisa berjanji. Tapi insya Allah, saya akan tetap membantu penduduk lepas dari rasa ketakutan mereka. Malam ini juga, saya akan pergi ke tempat di mana Nyai Konah tinggal. Jadi kau sudah tahu siapa orang itu? Secara persis mungkin tidak. Tapi siapa tahu, dia orang yang berurusan dengan saya. Bet, besok aja, Bet. Dadung takut jalan malam. Kau tetap tinggal di sini. Bantu mereka. Dan jaga desa ini. Aku mau ikut, Bet. Ikut. Sudah, jangan membantah. Aku akan pergi cepat. Dan pulang secepatnya. Paling tidak, besok malam. Walah, Bet. Gimana urusannya kalau besok malam nggak selesai? Malah tambah panjang. Ruwet. Bet, udah bisa aja. Tidak akan lama. Kilura, Ki Jagabaya, saya permisi dulu. Sebentar ya. Bet, tunggu Bet. Bet, tunggu Bet. Aku ikut, Bet. Bet, tunggu. Tugasmu kan menjaga Kedasi. Enak saja. Giliran yang susah-susah, aku yang ngerjain. Giliran senang, sampean makan sendiri. Kikuk. Gak mau, aku ikut. Aku ambil gembolan ya, Bet. Dadung, aku mau kamu yang menemaniku malam ini. Sungguh? Bila perlu, kita begadang di sini sampai pagi. Begadang sampai pagi. Waduh. Tapi kenapa, Dadung? Ada syaratnya. Apa? Syaratnya tangannya jangan dilepas ya. Aduh. Aku dipukul. Sekali lagi pukul. Aduh. Dipukul lagi. Lagi-lagi pukul. Aduh. Pukul. Sakit. Ayo. Tiga. Sekarang aku. Selamat malam di sana. Aku mau bertemu dengan kalian. Bisa mengantar ke sana. Ajaan lagi. Siapa di sana? Jangan banyak tanya. Cepat antar aku ke sana. Tidak bisa. Kami harus tahu siapa di sana. Siapa tahu di sana kau mengacau di sini. Aku akan mengacau. Kalau kalian tidak mengantarku ke sana, kita sikat saja dia.
Rupanya kalian tidak diajari sopan santun. Siapa jaga bayi kalian? Aku di sini, Kisanak. Ada apa Kisanak datang ke desa kami? Aku mau bertemu dengan lurahmu. Untuk maksud apa? Cerewet sekali kau, seperti anak buahmu. Ampuni hamba, Kanjeng Senopati. Hamba tidak mengenali Kanjeng Senopati. Hamba juga minta maaf, Kanjeng Senopati. Ya sudah, aku hanya mampir semalam. Dan kalau bisa, aku minta bantuan kalian. Kami akan bantu Kanjeng Senopati semampu kami. Aku mencari orang yang bernama Jaka Tingkir. Kenapa diam? Kalian kenal dengan orang itu? Siang tadi kami bertemu dengan Jaka Tingkir. Di mana dia sekarang? Dia pergi mencari orang yang menculik gadis-gadis desa ini. Kalau boleh tahu, apa maksud Kanjeng Senopati menemui Jaka Tingkir? Aku harus membunuhnya. Ini urusanku. Kalian hanya perlu mengatakan kemana Jaka Tingkir pergi. Kami tidak tahu pasti. Dia pasti ke sini lagi. Kenapa kau begitu yakin? Dua temannya masih di sini. Teman Jaka Tingkir? Mungkin aku tidak tertarik. Aku hanya berurusan dengan Jaka Tingkir. Hei! Tunggu! Siapa kau? Tidak sopan. Maaf, tapi aku tidak tahan untuk tidak mengenalmu. Namaku Bayan. Maaf, saya mau lewat. Boleh lewat, tapi sebutkan dulu namamu. Begitu, cara laki-laki berkenalan dengan seorang wanita sungguh tidak sopan. Memangnya siapa kau sampai mengajari aku sopan santun? Aku lebih tahu soal itu dibanding kau. Kalau begitu minggir. Sombong sekali kau. Kedasi. Kau belum tahu siapa aku sebenarnya. Kedasi. Alah, Kedasi. Kedasi. Aku cari sampean kemana-mana. Gak taunya di sini. Habis mandi toh. Kenapa gak ngajak Dadung? Dadung juga mau mandi sambil kikuk-kikuk. Oh, rupanya ada orang tuh. Kamu gak apa-apa, Kedasi? Tidak apa-apa. Ayo kita kembali, aku sudah selesai. Aku belum selesai. Belum selesai? Kedasi, siapa orang itu? Tau. Siapa sebenarnya kalian? Kalau sampean sopo, ha? Lancet, ditanya malah balik tanya. Mau mati kau rupanya? Iyalah, soal mati urusan gampang. Sampean itu kalau ngomong, saya enak dewe, saya enak udale dewe. Wis, aku gak mau berkelahi sama sampean. Karena berkelahi itu bukan urusanku, tapi urusan Jaka Tingkir. Mau aku, ayo. Tunggu! Kalian teman Jaka Tingkir? Memangnya kenapa? Kalau begitu, aku akan bunuh kalian. Sampean itu dibiarkan makin lama makin gendeng. Kalian mau ikut aku dengan sukarela? Atau mau aku paksa? Saya. Kalau begini mesti jelayangan nih, Kedasi. Siapa takut? Orang gendeng. Ayo maju, lawan aku. Betul, itu ya. Sekalian tunggu saja kau. Minggir. Akhirnya kau datang juga, Jaka Tingkir. Aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu denganmu. Jadi benar, kau yang membawa gadis-gadis itu. Apa penting itu buat kamu? Aku hanya ingin kau mau menuruti kemauanku. Kita sudah bertemu di sini. Lalu, apa mau? Kalau kau memang hebat, kau bisa mengikutiku. Kau memang hebat, Jaka Tingkir. Hanya kau manusia yang mampu menembus ke dalam istanaku ini.
Jadi, itu gadis-gadis desa yang kau ambil dengan paksa? Aku ingin kau datang kemari bukan untuk membicarakan hal itu. Tapi aku ingin kau memberikan keturunan untukku. Itu hanya dalam khayalan dan mimpimu saja. Rupanya kau senang dipaksa. Kau manusia yang sangat sombong, jika pikir. Boleh pergi. Apa kabar Tuan Singaparna? Pertama, aku ingin berterima kasih padamu karena telah melenyapkan Nyai Kona. Dan kedua, aku masih tetap ingin membunuhmu. Silakan, kalau kau mampu. Yeah.
sengaja Katingkir pergi. Karena aku banyak urusan, jadi urusan ini harus dipercepat. Maaf, siapa maksud Dadung? Siapa yang ditanya? Dadung, Kedasi, Kilora atau Ki Jagabaya? Diam! Kau ini lama-lama menyebalkan sekali. Aku heran, kenapa Jakatingkir betah punya teman seperti kamu? Sudah gendut, cerewet, goblok lagi. Gawat, kok semua orang jadi tahu kalau ku goblok? Aduh, padahal jantan cuma Jakatingkir saja. Diam! Jawab saja, di mana Jakatingkir sekarang? Kilurah, anak saya sudah kembali, Kilurah. Bagaimana kau bisa selamat? Jakatingkir menolong kami semua. Bajingan! Jangan ribut. Bukan bajingan, tapi jagoan. Begitu. Iya. Di mana Jakatingkir sekarang? Tidak tahu. Mungkin mereka sedang bertarung. Di mana? Danau. Di danau? Jagabaya, aku ingin kau menjaga dua teman Jakatingkir itu. Aku akan kembali. Karena aku akan memberikan kalian kedudukan yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Guru, Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Artinya, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah maha menyelimuti ilmunya dalam segala-galanya. Saya selalu takut untuk berbuat sombong, Guru. Bagus. Karena yang boleh sombong di atas bumi ini hanya Allah. Di atas langit masih ada langit. Sepandai manusia hidup, sedikit sekali karemet, tipis dan hanya setitik debu. Aku berpesan kepadamu, dalam menghadapi musuhmu, tidak harus kau bunuh. Karena kematian itu urusan Allah. Urusan kita hanya berbuat amal baik sebanyak-banyaknya. Baik, Guru. Bapak bisa lebih sopan. Di sini tempat orang makan, bukan wanita nakal. Jangan kurang aja sama wanita. Tuan mau makan? Iya. Tuan Jakatingkir. Benar. Ayo, Tuan. Kau yang bernama Jakatingkir? Benar, Kisana. Kalau begitu, aku ingin membunuhmu. Tunggu dulu. Siapa Kisana sebenarnya? Itu tidak penting bagimu. Sekarang tubuhmu yang akan hangus. Kurang aja. Kenapa? Terbakar juga jenggot. Mati kau sekarang. Yeah.
Bet. Kamu ini gimana, Bet? Bagaimana keadaan kamu? Aku ini cemas, Bet. Apa tidak lebih baik kita susul saja? Yalah, kalau kita tahu tempatnya di mana, gampang mencarinya. Tapi kita nggak tahu. Nah, ini permasalahannya. Di mana Kak Rebet berada? Siapa yang bisa jawab? Hadiahnya gembolan jantung ini. Alah, Bet. Di mana, Bet? Hantu pocong itu datang lagi ke sini. Kenapa datang sini? Enggak bawa oleh-oleh. Temanmu, Jaka Tingkir, mungkin sekarang sudah jadi bangkai. Oh, itu tau oleh-olehnya? Dasar aki-aki gundeng. Membunuhmu, dan juga gadis ini. Gadis ini yang membuat hidup Tuan Singaparna jadi berantakan. Sebagai balasannya, gadis ini harus mati. Biar sialnya hilang. Kita mati juga kau gadis sial. Lunas sudah hutangku hari ini. Dasar kaki gendang. Terpaksa kita harus satu lawan satu. Kau yang gila. Kalau kau memang berani melawanku, memangnya aku bisa apa? Yalah, dasar kaki gendang. Kalau kau ingin mati, aku siap menghantarkanmu. Aku belum bisa tidur nyenyak. Kalau belum bisa membunuhmu, kau mungkin memang harus tidur untuk selamanya, orang tua. Jangan bangga dulu. Dengan mudah kau bisa mengalahkanku. Kedasi, kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bet, Kedasi meninggal, Bet. Bajingan, dasar kaki kencang. Aku tabain. Bangun sekarang. Kenapa enggak mati dari tadi kamu? Kurang ajar, aku tabain. Ini, terima kakiku. Kilurah. Kijagabaya, saya minta maaf telah membuat repot semua orang di sini. Tapi mohon untuk menolong orang tua itu dan pulangkan ke tempat tinggalnya. Maafkan kami yang tidak bisa membantu kalian. Kami akan urus orang tua itu. Terima kasih. Kalafet, kasihan sekali ya nasib Kedasi. Kenapa? Kok sampai mati begini, Bet? Dia kasihan, Bet. Nasib adalah urusan kita masing-masing. Kenapa dia tidak ditakdirkan untuk bahagia, Bet? Padahal semua orang punya hak untuk hidup senang. Untuk hidup bahagia, Bet. Setiap orang punya caranya sendiri untuk memperoleh kebahagiaannya. Tapi Dadu belum mengerti, Bet. Tidak apa-apa. Nanti juga kau akan mengerti.